Testing. Okey, assalamualaikum guys. Kembali kepada YouTube channel saya. Dah lama tak upload movie review sebab macam tak ada movie nak tengok ataupun tak sempat dah nak tengok movie. Ini aku baru je keluar Power Gap, baru je keluar tengok cerita Venom The Last Dance. Okey, sebelum aku start, aku nak beritahu lah ini filem Venom daripada Sony. Ini filem tak akhir lah, kronologi tak akhir. Katanya lah kan, daripada series Venom. Aku bukanlah peminat series Venom ni sebab dia macam tak ikut Spider-Man punya karakter sangat kan. Okay, aku tengok juga Venom 1, Venom 2, and then baru lepas tengok ni Venom 3. Itulah review aku. Dia macam cerita porak peranda yang tak ada hala tuju lah. Kita dipisahkan pasal Venom dengan Eddie Brock lah. Diorang ni diburu oleh manusia juga, and then diburu oleh alien juga untuk satu kodeks dekat badan diorang ni yang akan digunakan untuk menghidupkan balik Knull lah, the king of Venom, the king of symbiote tu lah. Okay, basically cerita dia macam tu je, and then that's it. Dia macam cerita yang kau tengok enjoy, and then balik kau lupa. The first act tu macam masuk-masuk, okay, ada lawak-lawak dia, dan aku pun tak apa nak tak sampai kat lawak dia, tak, macam okay lah lawak dia. And then dia masuk the second act, aku macam mengantuk, dia macam terlalu draggy tau second act. And then masuk the third act, baru ada lawan-lawan fighting, itu pun tak, aku rasa serabut. Walaupun dia ada banyak karakter-karakter simbiot-simbiot lain, tapi itulah, dia macam serabut. Aku rasa macam filem ni macam baik aku tengok, tunggu Netflix keluar je kot baru aku tengok. Sebab it's not the worst Venom movie. Sebab satu dengan dua pun tak apa nak okay sangat. Aku rasa dua lagi teruk. Aku rasa the first Venom movie better, and then masuk yang ketiga ni The Last Dance, and then paling worst sekali aku rasa yang dua tu lah, Carnage tu. Dia macam tu je lah. Kalau korang tertunggu-tunggu macam adakah Venom ni akan masuk MCU ke apa ke, ni aku tolong jawab lah. Ni aku tolong jawab lah korang punya pertanyaan. Spoiler. Tak ada sangat pun. Dia macam bagi, tak ada direct hint. The direct hint dia kata, oh ni akan Venom, Eddie Brock ni akan jumpa Tom Holland ataupun jumpa Tobey Maguire, jumpa siapa nama dia, ada Amazing Spider-Man tu, tak ingat lah siapa nama dia pula, lupa pula nama dia. Tak ada, memang tak ada nama mengena pun. And diorang tak ada kisah macam, and apa yang fans tunggu tu macam tak ada lah. Tapi beta pun tak ada sebab merepek Sony nak gabung dengan Spider-Man sebab dia tak ikut dia punya kewarasan. Bukan kewarasan, dia macam tak ikut dia punya jalan cerita selalu comic book tu. Adapun sepatutnya Venom ni jahat, memang nemesis Spider-Man. Tapi kalau dia jadikan Venom Eddie Brock ni masuk kat dalam Tom Holland macam mana, tak kena. So elok pun tak ada. So kalau korang tanya aku, memang tak ada bagi direct sequence lah untuk masuk ke dalam MCU ke apa. Tapi dia macam ada hint juga yang kemungkinan diorang boleh gunakan point ni ke point tu untuk untuk cuba masukkan lah Venom kat dalam MCU. We will see, tengoklah nanti. Tapi basically filem ni macam tu je. Dia macam kau tengok, kau rasa macam tak logik sial. Macam apa benda pula ni, lawak ke ni. Okay, oh ada part ni, okay best juga lah part ni. Okay. And then kau keluar habis. Dah, that's it. Tak ada apa yang best sangat pun. Aku bagi rating filem ni 5/10 kot. And adakah kau akan tengok lagi? Nope. Kalau keluar kat Netflix pun nope. Dia macam tak tahulah. Okay, so that's it. Aku punya simple review yang maybe korang boleh pakai, tak boleh pakai, apa-apa pun. Yang dah tengok cerita ni, cuba korang komen. And mana suka tengok video aku merepek-repek ni, boleh subscribe. See you next video.